Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa dan mari kita lihat apakah perkembangan menarik dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Dimulakan dengan pihak Google yang telah mengumumkan nama bagi versi Android yang seterusnya yang dikenali sebagai Android 6.0 Marshmallow. Mereka juga telah mengumumkan projek sunroof yang membolehkan pengguna mengira tenaga solar terhasil dari bumbung rumah terus melalui pelayar web. Perkhidmatan Hangouts daripada mereka juga dikemaskini dengan paparan antarmuka yang lebih menyerlah untuk kegunaan permesejan. Dalam berita lain, Google juga telah memperkenalkan OnHub iaitu router Wi-Fi pintar dengan penggunaan aplikasi untuk pasaran Amerika Syarikat. Teknologi Intel RealSense yang sebelum ini digunakan pada Windows dan Android kini telah hadir ke pelbagai platform dan peranti yang mana kini meliputi OS X, Linux, Unity dan OS VR. Pihak Intel juga telah bekerjasama bersama Fossil dengan memperlihatkan jam tangan Android Wear yang dijana dengan teknologi Intel. Pihak Xiaomi telah memperkenalkan MIUI 7 secara rasmi untuk pasaran antarabangsa. Antara pembaharuan yang dibawakan adalah pilihan tema yang lebih menarik, baby album, child mode serta prestasi dan penggunaan tenaga yang lebih baik. Menariknya, versi beta MIUI 7 ini bakal ditawarkan bermula 24 Ogos untuk peranti Xiaomi yang sedia menjalankan MIUI 6. Bercakap mengenai Xiaomi lagi, mereka juga turut menawarkan Xiaomi Mi 4i dengan storan 32GB pada harga RM899 untuk pasaran tempatan. Pihak Sony pula telah memperkenalkan kemaskini gelang tangan pintar yang memfokuskan kecergasan melalui Smart Band 2. Peranti ini dikemaskini dengan sensor denyutan jantung terbina di samping mengekalkan fungsi LED untuk notifikasi. Di Malaysia, pihak Sony telah mula menawarkan Xperia C5 Ultra Dual pada harga RM1,399, manakala Xperia M5 Dual dijual pada harga RM1,599 melalui halaman 11 Street. Pihak Ligu pada minggu ini telah melancarkan 3 telefon pintar di bawah siri Elite di Malaysia, iaitu Elite 1, Elite 5 dan Elite 4. Elite 1 yang hadir dengan fungsi pengesan cap jari ditawarkan pada harga RM999, manakala Elite 5 iaitu peranti berskrin 5.5 inci dengan chip 8 teras dijual pada harga RM599. Elite 4 pula yang hadir dengan skrin 5 inci dan kamera 8 megapiksel telah ditawarkan pada harga RM499. Pihak Lenovo dilihat telah mula menjual Lenovo Vibeshot dengan harga RM1,399 di Malaysia. Pihak Samsung pula telah membawa Samsung Wireless Audio 360 R7 ke Malaysia, iaitu peranti audio berkualiti tinggi dari 360 darjah dengan harga RM2,199. Pada arena telekomunikasi tempatan, pihak TM telah memperkenalkan Unify dengan pilihan 30MB per second dan 50MB per second secara rasmi. Dari segi harga penawaran, pakej 30MB per second dengan kadar muat naik 5MB per second ditawarkan pada harga RM199 sebulan sama seperti Unify VIP 10 sebelum ini. Akhir sekali, pihak WhatsApp telah memperkenalkan kembali fungsi chat backup di Google Drive kepada semua pengguna Android secara berperingkat setelah diuji sebelum ini. Bagi pengguna iPhone, fungsi WhatsApp Web kini telah hadir pada platform iOS dalam membolehkan anda mengakses WhatsApp melalui pelayar web komputer anda. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai berita lanjut dan artikel menarik. Dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amaz. Yosh!